Halo, saya Dona, saya family dari Hyde Park. Aku mau kenalin, ini Happy, anjing aku. Dia itu aku rescue sekitar 5 tahun lalu. Ini tuh anjing kesayangan karena kita ketemu dia di depan rumah. Kata dokter, ternyata dia sakitnya udah banyak banget. Ada infeksi, rahimnya diangkat. Terus juga sariawan satu mulut sampai suaranya juga sudah rusak. Jadi kalau dia ngomong suaranya barkingnya nggak melengking, tapi coba kayak bass gitu loh, gitu. Nah, jadi kenapa kita mau buat Hyde Park? Awalnya tuh karena dari kita di manajemen selama COVID, akhirnya kita jalan-jalan. Karena semuanya pada suka anjing, bawa anjing keluar. Tapi kita merasa selama kita jalan-jalan, belum ketemu ada tempat yang nyaman untuk manusia dan anjing dua-duanya nyaman. Pasti salah satu, kalau nggak anjingnya yang nyaman, manusianya kurang nyaman. Kayak tempatnya biasa banget gitu, cuma numpang duduk. Kalau nggak, tempat untuk manusianya nyaman, anjingnya yang nggak nyaman. Karena nggak ada fasilitas buat anjingnya. Tapi kita juga sediakan top-notch services buat for babies kita anjing. Jadi kita ada hotel, ada juga groomer, ada salon, ada groomer kita dari Korea. Ada juga dog cafe juga, ada taman yang pasti karena kan taman kita luas banget 800 meter persegi. Pasti kita bisa buat anjing kecil dan anjing besar supaya lebih aman. Ada poolnya juga, jadi kita bisa hangout di sana, main-main, kumpul-kumpul juga sama anjing kita, bisa bebas main di sana gitu. Jangan lupa ya nanti datang begitu Central Market buka, jangan lupa ke Hyde Park di lantai 2.